tidur ini wallahu a'lam tak diterangkan sini. Laisa syai'un ya'dilu salatal laili min salatil nahar. Ya, tiadalah satu solat pada siang hari menyamai solat pada malam hari. Illa arba'at, melainkan empat. Rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa qadduhunna ala solatil nahar, dan kelebihan atas solat waktu siang. Qabla solatil jama'at ala solatil wahidah, seperti lebihnya kelebihan solat berjemaah dibanding dengan solat bersendirian. Itu je. Jadi maknanya katanya mengikut hadis ni, solat ya, sunat zuhur itu ya, adalah solat sunat yang paling baik sekali. Kerana pahalanya seumpama lebihnya pahala berbanding solat sunat yang lain, seperti lebihnya pahala solat berjemaah berbanding solat bersendirian. Ya, banyak lah. Berkali ganda tu berkali ganda lah. Pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak pemandang. Tapi kita fahamlah. Kan? Ini untuk waktu subuh tu. Kita kerjakanlah solat sunat waktu subuh. Waktu subuh alam. Itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi kita habis membincangkan bab. Selesai kita membincangkan bab kelebihan mendirikan solat sunat dan rawatib 12 rakaat. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, iaitu pada 18 hari bulan 2 2017. Silap ni kan, dah berapa nama 2017. Masukkan balik kita akan masuk bab baru, kelebihan mendirikan solat sunat di rumah. Muka surat 169. Ini tuan-tuan perempuan dan kakak yang ada itu lipatlah kat situ. Tanda lah. Boleh tarik lagi bagus. Lebih baik. 18 hari bulan 2 2017. 18 hari bulan 2 2017. Allah. Jadi izin Allah SWT, kita akan bertemu pada waktu itu. InsyaAllah. Kelebihan mendirikan solat sunat di rumah. Surat 169. Itulah dia, sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam, pada pagi ini. Pada malam pagi ini, mudah-mudahan apa yang sempat kongsikan pada pagi ini ada manfaat kita bersama. Boleh kita jadikan pada malam kehidupan kita, dan kehidupan kita dirahmati, diberkati dari Allah SWT, dan kehidupan kita bersama suami isteri, anak-anak dan bagi masyarakat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan oleh dia kasar bahasa, terlanjur bicara, tersinggung kata, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Allah wa rasulullah aku mohon hazza suqazim li wa lakum. Dan kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan tasbih al-qurah dan surat al-Muslim. Wassalamualaikum.